Selamat siang semuanya. Saudara, siang hari ini kita kembali melanjutkan seri kita. Kita sudah sampai ke minggu yang ke-9, ya, Redefine. Kalau saudara rutin hadir, ya, siapa yang belajar sesuatu dari khotbah Tuhan Yesus di bukit, dari Matius pasal yang ke-5, 8 minggu kita belajar dari Matius pasal yang ke-5. Siapa yang belajar di sini? Ya, saya sangat dikuatkan pada waktu saya mempersiapkan firman Tuhan dari minggu-minggu yang lalu. Dan hari ini kita masuk ke Matius pasal yang ke-6, saudara. Dan di Matius pasal yang ke-6, kita shift di mana kita mulai melihat hubungan kita dengan Tuhan. Kalau sebelumnya kita melihat hubungan kita dengan sesama, Tuhan Yesus memulai dengan mengatakan, engkau sudah mendengar, tetapi aku katakan kepadamu. Engkau sudah mendengar, tetapi aku katakan kepadamu. Dan hari ini kita akan masuk di dalam topik tentang motivasi. Motivasi perbuatan baik. Saudara, perbuatan kita itu penting, saudara. Perbuatan kita penting. Tetapi motivasi atau alasan kita melakukan apa yang kita lakukan itu jauh lebih penting. Kembali saya katakan, perbuatan kita itu penting. Tetapi motivasi mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan itu jauh lebih penting. Saya mengajak saudara untuk membaca dari Matius pasal yang ke-6. Dimulai dari ayat yang pertama, ini yang Tuhan Yesus katakan, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Ini ayat kunci kita, akan membaca nanti sampai ayat yang ke-18. Tetapi ayat kuncinya adalah apa yang Tuhan Yesus katakan. Ingatlah, dalam bahasa Inggrisnya, beware, hati-hati. Kalau kita melihat tulisan hati-hati, terus kemudian ada gambar anjing, kita berhati-hati. Oke? Kalau kita salah masuk ke properti orang yang ada anjingnya, kita bisa mengalami bahaya. Ya, hati-hati, tegangan tinggi. Saudara mendengar, melihat tulisan seperti itu yang membuat saudara hati-hati. Ya, tapi kadang kalau kita melihat di Alkitab, kita tidak hati-hati, saudara. Ya, jadi mari kita berhenti sejenak dan melihat apa yang Tuhan Yesus katakan dengan berhati-hati. Jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Nah, nanti Tuhan Yesus akan memberikan hal praktis. Apa yang dimaksud pada waktu itu yang orang Yahudi katakan sebagai kewajiban agama. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, beware of practicing your righteousness. Hati-hati kalau kamu sedang melakukan perbuatan baik, standar kebenaran agamamu. Ada 3 hal nanti yang kita akan lihat yang Yesus sampaikan. Yang pertama, memberi sedekah. Memberi persembahan. Yang kedua, doa. Dan yang ketiga, puasa. Ya, itu adalah standar yang dilihat secara rohani untuk orang-orang Yahudi pada waktu itu. Masih belum banyak bergeser sampai hari ini di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, dikatakan kata dilihat itu di dalam bahasa Yunani-nya adalah theomai. Dari kata itu kita dapatkan kata teater. Ya. Teater itu ada panggungnya, ada pertunjukannya, ya. Teater, ya. Nah, jangan engkau melakukan segala perkara yang baik supaya atau tujuannya untuk dipertontonkan. Itu poinnya, oke? Karena jika demikian, karena kalau engkau melakukan hal yang baik, tapi tujuan utamanya dipertontonkan, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Kemudian Tuhan Yesus masuk dan mulai bicara hal praktis. Yang pertama, memberi sedekah. Ini ayat kedua. Apabila engkau memberi sedekah, jangan engkau mencanangkan hal itu. Terjemahan bahasa Inggrisnya mengatakan, sound no trumpet. Artinya, jangan kamu kasih tahu orang-orang. Jangan kamu sengaja kasih tahu, aku mau nyumbang loh. Kira-kira seperti itu. Ya, aku mau berikan sedekah loh. Kira-kira gitu. Ya, kalau hari ini saudara mungkin tidak perlu
enggak perlu beritahukan orang ya, hari ini kegiatan saudara bisa di-upload. Oke. Okay? Saudara bisa saudara melayani kemudian upload Instagram, Facebook. Bahkan orang bisa datang ke ibadah penyembahan angkat tangan dan bisa selfie, luar biasa saudara. Sambil angkat tangan, dia lihat kemudian dia selfie, cek, dicek dulu. Wah, kurang kusuk ini. Oke kan? Sekarang kan gampang saudara. Cek, nah, gitu ya. Ya. Oke, saudara, saya perlu beritahukan bahwa enggak ada yang salah untuk dilihat orang. Enggak ada yang salah untuk dilihat orang. Oke. Tetapi kalau engkau tujuannya melakukan itu untuk dilihat orang, that's a problem. Oke. Enggak ada yang salah pada waktu saudara memberikan persembahan orang lihat. Tadi saudara berikan persembahan, sebelah saudara lihat enggak? Kecuali dia merem, dia akan lihat saudara berikan persembahan. Benar enggak saudara? There is nothing wrong dengan dilihat orang. Yang salah adalah supaya dilihat orang. Oke, okay? Enggak ada yang salah kalau ada orang yang lihat engkau berikan persembahan. Yang salah pada waktu engkau memberikan persembahan supaya dilihat orang, ya. Nah, kembali kepada ayat ini, ya. Jangan engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik. Ya. Orang munafik, munafik itu bahasa aslinya adalah hipokrites. Hipokrites adalah aktor panggung. Ya, tadi kita melihat ada teaternya, ada aktornya sekarang. Ya, jadi jangan untuk dilihat, jangan buat teater, jangan buat panggung, jangan jadi aktornya. Dulu zaman saya masih kecil ada lagu ini. Ya, untuk saudara yang seumuran saya tahu lagu ini. Dunia ini apa? Panggung sandiwara. Ibu Lucy ikut nyanyi. Oh, saya tahu usianya kira-kira, Bu, ya. Ya. Siapa yang tahu lagu ini? Oh, saudara pura-pura enggak mau angkat tangan, saudara, ya. Kalau saudara tahu, saudara kira-kira lah di sana usianya. Saudara, itu lagu dunia, tapi ada kebenarannya. Dunia ini panggung sandiwara, saudara. Ya. Saudara mempertontonkan sesuatu. Nah, saudara, saudara enggak perlu les jadi aktor. Kita ini bisa acting. Anak kecil untuk dapat permen bisa acting guling-guling di mall untuk membuat orang tuanya merasa malu, dan karena merasa malu dia berhasil memanipulasi, mainan diberikan, permen diberikan. Sih, semua kita pintar acting. Oke. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan yang salah bukan sedekahnya, tapi kalau engkau memberikan sedekah supaya dilihat orang, that is wrong. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Saudara jadi orang munafik, kata Tuhan Yesus, ya. Hipokrites, aktor panggung. Nah, panggung kita tidak harus ada di depan sini, tetapi dikatakan di rumah-rumah ibadah. Oke? Okay? Kemudian di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Nah, ini tujuannya. Supaya mereka dipuji orang. Wah, dermawan itu. Wah, paling generous. Itu sebabnya saudara, selama saudara berada dalam jemaat ini, kami tidak pernah menerbitkan siapa penyumbang terbesar dalam jemaat ini. Siapa donatur. By the way, saya tidak suka dengan kata donatur yang ada anak Tuhan, saudara. Karena Tuhan tidak perlu donasi, saudara. Kita ini anaknya Tuhan. Out of gratefulness, karena kita berterima kasih, kita membawa yang terbaik. Ya. Tuhan, rumah Tuhan enggak perlu donasi. Rumah Tuhan perlu anak-anak Tuhan yang mengerti bahwa dirinya diselamatkan oleh kasih karunia. Melalui imannya kepada Tuhan Yesus, dan out of gratefulness, karena begitu kita mengucap syukur, kita beri yang terbaik. Kembali. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Dan kemudian ayat yang ketiga. Tetapi jika engkau memberi sedekah, kalau kamu memberi, jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ini istilah saudara. Karena saudara, bukan berarti kalau saudara masukkan ke kantong persembahan pakai tangan kanan amplopnya, tangan kiri masuk kantong supaya dia gak bisa lihat. Oke, bukan itu.
ya, tapi artinya jangan engkau besar-besarkan, jangan engkau perlihatkan kepada orang supaya engkau dipuji. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Saudara, perhatikan kata-kata yang saya garis bawahi. Ini adalah kata-kata yang selalu muncul yang Tuhan Yesus pakai. Tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Berulang-ulang kata tersembunyi. Kata Bapamu. Kata membalas, memberikan upah. Itu berkali-kali ditekankan dari ayat ini. Ayat yang kelima. Tentang berdoa. Dan apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik, seperti aktor, gitu kan? Ya, mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Nah, saudara, kalau mau berdoa di tikungan jalan raya supaya saudara tidak keserempet, tidak ada masalah. Poinnya bukan tempatnya, tetapi kenapa saudara berdoa di tempat itu. Oke? Ya, kalau supaya dilihat orang, itu yang menjadi masalahnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Oke? Tetapi jika kamu berdoa, masuk ke dalam kamarmu, tutup pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi, akan membalaskannya kepadamu. Lihat saudara, tersembunyi, tersembunyi, tersembunyi. Bapa membalaskan, Bapa memberikan reward, Bapa memberikan upah. Lagi pula dalam doamu jangan kamu bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Saudara, Alkitab berbicara tentang berdoa senantiasa. Alkitab tidak pernah berbicara berdoa yang lama. Coba berikan kepada saya satu ayat yang mengatakan engkau akan menerima apa yang kau doakan kalau engkau lama berdoa. Senantiasa berdoa itu artinya setiap waktu saudara mengingat dan melibatkan Tuhan dalam hidupmu. Lama berdoa saudara pakai alat bantu waktu untuk mengukur berapa panjang doamu. Saudara, gak ada yang salah dengan panjang berdoa. Kalau saya mengasihi istri saya, maka saya akan punya waktu yang panjang dengan dia. Tapi kalau saya mengukur waktu panjang dengan dia sebagai barometer hubungan saya dengan dia, saya bisa lama bersama-sama dengan istri saya dan bertengkar. Siapa yang kalau bertengkar bisa lama, saya tahu saudara, ya pertanyaan salah, saudara tidak akan tangan. Tidak akan angkat tangan, saudara tidak pernah bertengkar. Oke? Tapi kalau saudara mau jujur, saudara kadang kita bisa bertengkar berhari-hari. Apakah itu menandakan hubungan saudara baik dengan pasanganmu? Sama sekali tidak. Demikian juga dengan Tuhan. Saudara pernah mendoakan orang sakit, kemudian teman saudara sakit dan saudara tanya, sakit apa? Aduh hari ini lagi pusing. Oh sini-sini aku doain. Tuhan aku berdoa Tuhan untuk pusingnya dalam nama Yesus sembuh, sembuh. Oke sudah sembuh, gitu ya. Kalau teman saudara datang dan mukanya muram dan dia katakan saya baru cek dan ternyata saya terkena kanker stadium 4. Siapa yang rata-rata merasa begini, oh kalau yang ini doanya harus lebih panjang. Saudara enggak berdoa dalam nama Yesus sembuh, sembuh. Saudara mengatakan Tuhan Yesus. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yang oleh bilur-bilurnya setiap sakit penyakit. Engkau di dalam yang ada di muka bumi ini. Segala nama harus bertelut termasuk kanker dan lain sebagainya. Enggak ada yang salah dengan itu. Tetapi saudara baru mempraktekkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Engkau pikir kalau engkau tambahin kata-kata maka Tuhan di surga akan mengatakan wow that's powerful. Kira-kira begitu enggak? Saudara enggak berdoa untuk orang sakit kepala gitu, sakit kanker yang mengatakan dalam nama Yesus sembuh. Ya. Karena saudara tahu, saudara merasa bahwa perlu lebih panjang, yang didoakan juga merasa perlu lebih panjang. Kalau saudara cuma berdoa begitu dia katakan, "Men, kayak doain orang sakit kepala aja." Benar enggak saudara? Ya. Nah, ini exactly yang Tuhan Yesus katakan. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan.
Dan jangan kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Ada yang memakai ayat ini dan mengatakan, sih gak usah doa, toh Tuhan sudah tahu. Ayat ini mengajarkan kepada kita, berdoalah karena Allah memang sudah tahu. Berdoa bukan membuat hatinya Tuhan bergeser kepada hatinya kita. Berdoa membuat hati kita bergeser sesuai dengan hatinya Tuhan. Dan cara kita berdoa kadang-kadang, kalau kita sungguh-sungguh menganalisa, sepertinya hatinya Tuhan yang bergeser kepada hati kita. Kita berdoa tentang jiwa-jiwa. Tuhan, kasihani Tuhan. Temanku yang ada di kantor, Tuhan kasihani. Tuhan, lembutkan hatimu. Berarti yang perlu dilembutkan hatinya siapa, Saudara? Tuhan. Yang sudah lembut hatinya menurut doa tadi, siapa, Saudara? Saudara. Berarti hati Saudara lebih baik dari hatinya Tuhan. Saudara minta kepada Tuhan untuk lembut hatinya, untuk jamaah teman Saudara, kalau aja hatinya Tuhan selembut hatimu. Iya apa iya, Saudara? Atau doa Saudara, Tuhan, ubah hatiku supaya aku punya belas kasihan kayak kamu. Aku enggak ada masalah untuk percaya engkau punya belas kasihan sama temanku. Masalahnya aku agak egois sama temanku. Siapa yang rasa itu lebih cocok bicara tentang hati kita daripada doa yang pertama? Siapa yang juga berdoa seperti doa yang pertama? Dan membuat Tuhan sampai begini, wow, baik juga ya hatimu. Kok enggak dari dulu aku pikir kayak begitu ya, tentang jiwa-jiwa yang terhilang ya. Men, hatimu ini memang luar biasa kok. Mungkin kita agak messed up dalam teologi kita. Dan kita berharap, kita membuat hatinya Tuhan. Hatinya yang Tuhan yang keras jadi lembut karena doaku. My goodness. Hebat sekali kita bisa melembutkan hati Tuhan. Atau doa kita membuat Tuhan melembutkan hati kita. Saudara renungkan, mungkin ada waktu di mana kita perlu berubah dalam kita berdoa. Ya, Saudara, Tuhan mau dalam doa kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan, hati kita berubah. Hati Tuhan untuk jiwa-jiwa enggak usah diragukan. Sebelum Saudara berdoa, Yesus mati di atas kayu salib. Oke? Kalau Saudara perlu bukti, itu buktinya. Sebelum Saudara punya belas kasihan, Yesus sudah mati buat Saudara. Oke? Saudara enggak perlu ragukan hatinya Tuhan. Nah, ini bagian yang ketiga, Saudara, berpuasa. Berpuasa. Jadi yang pertama tadi Tuhan Yesus mengatakan tentang sedekah, yang kedua Tuhan Yesus bicara tentang berdoa, dan yang ketiga ini agak lompat, Saudara, karena minggu depan kita akan berdoa membahas tentang doa yang disebut doa Bapa Kami. Oke? Saya lebih suka menyebutnya doa murid-murid. Oke? Ya, itu enggak dikasih judul. Jadi Saudara mau kasih judul apa juga boleh aja. Tuhan Yesus sudah mengatakan, ini doa Bapa Kami. Enggak ada ya. Itu minggu depan. Jadi kita langsung lanjut, Saudara, ke ayat yang ke-16. Doa Bapa Kami atau doa murid-murid kita akan bahas minggu depan. Dan apabila kamu puasa. Nah, Saudara perlu melihat, Tuhan Yesus tidak mengatakan jika kamu puasa. Karena Tuhan Yesus mengatakan sesuatu yang menjadi kebiasaan pada waktu itu. Yang masalahnya sudah enggak jadi kebiasaan. Saudara mengatakan begini, kalau kamu makan jangan lupa makan yang berserat. Ya. Karena memang kamu biasa makan. Ya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu puasa, karena Tuhan Yesus tahu biasanya orang Yahudi puasa. Ya, demikian juga Saudara dan saya, oke? Kalau belum puasa, kita berpuasa bukan untuk menggerakkan hatinya Tuhan. Please, puasa enggak membuat hatinya Tuhan lembut. Tuhan hatinya lembut sebelum Saudara puasa. Ada amin, Saudara? Amin. Oke. Okay. Ya, kalau kamu puasa jangan muram mukamu seperti orang munafik. Jangan jadi aktor puasa gitu, ya. Mereka mengubah air mukanya. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya do not look gloomy. Nakutin, Saudara. Ya, kalau Saudara wajahnya dibuat sedih gitu, itu enggak jadi berkat. Gitu, enggak membuat Saudara semakin rohani. Ya, mengubah air mukanya supaya orang melihat
bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyailah kepalamu dan cuci mukamu. Kalau engkau berpuasa, sebelum pergi ke gereja, mandi. Berdandan, pakai make up. Kalau saudara wanita, it's okay. Wanita diciptakan wajahnya untuk dikasih make up. Saya ada yang mengatakan, Pak, emangnya salah kalau laki? Ada ayatnya, enggak ada, cuman ya saya mungkin agak konservatif. Jangan pakai make up ya laki-laki, oke? Okay? Saudara diciptakan sudah bagus dari sonona, enggak usah ditambahin deh, ya. Oke? Okay? Minyaki kepalamu, cuci mukamu. Supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa. Loh, saudara sedang berpuasa, tapi jangan dilihat orang kalau engkau sedang berpuasa. Melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah saudara, kalau saudara melihat dari kedua belas ayat yang dibaca tadi, ada lima kata yang saya temukan diulang-ulang oleh Yesus. Kalau itu diulang artinya penting saudara. Dilihat orang. Oke? Saudara, jangan engkau lakukan supaya dilihat orang. Tapi kalau engkau dilihat orang, enggak ada masalah. Jadi saudara, apakah oke kalau sedekahmu dilihat orang? Oke. Tetapi apakah oke kalau engkau sedekah supaya dilihat orang? Tidak oke. Apakah oke kalau doamu dilihat orang? It's oke. Saudara nanti makan siang, saudara pergi ke mall dan saudara sebagai satu keluarga, saudara sebelum makan saudara berdoa. Apakah oke engkau berdoa sebelum makan? Oke. Dilihat orang, Pak? Oke. Apakah oke kalau engkau berdoa supaya dilihat orang? Enggak oke. Apakah oke kalau orang tahu saudara puasa? Oke. Kita di awal tahun ya, dan mulai tahun depan kita akan lakukan awal tahun dan tengah tahun sebagai gereja kita berpuasa sama-sama. Apakah oke orang tahu saudara puasa? Oke. Apakah oke orang di apa namanya saudara berpuasa supaya orang tahu? Enggak oke. Itu bedanya. Itu bedanya antara orang yang tulus dengan orang munafik. Munafik kembali aktor saudara, ya. Dia pengen memperlihatkan kepada orang lain kalau dia lebih dari sesungguhnya. Saudara, pada waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya membaca dari teks ini apa yang menjadi komentar dari seorang hamba Tuhan yang bernama John Piper. John Piper mengatakan begini, dulu kalau saya berdoa, saya juga melakukannya di hadapan anak saya, tujuannya untuk menolong anak saya untuk melihat kebiasaan yang baik dan dia bisa meniru saya untuk berdoa. Kemudian dia katakan, masalah dengan hal itu adalah doa saya fokus utamanya bukan hubungan saya dengan Tuhan. Tapi fokus utamanya adalah saya mau mengajar anak saya. Wow, pada waktu saya membaca artikel itu saya katakan, Tuhan, ada hal yang mungkin saya tidak sadar, saya tidak berpikir bahwa ini untuk supaya saya lebih, tapi saya memberikan contoh. Saya mau tujuan utamanya saya berdoa untuk berikan contoh supaya anak saya melihat saya berdoa. Tujuan utama saudara berdoa bukan beri contoh. Tujuan utama saudara berdoa adalah membangun keintiman dengan Tuhan. Ada amin saudara. Tujuan pemimpin pujian di sini bukan memberikan contoh cara menyembah Tuhan. Tujuan mereka ada di sini adalah untuk menyembah Tuhan. Kami berharap dengan mereka menyembah Tuhan, seluruh jemaat digerakkan untuk menyembah Tuhan. Tapi mereka di sini bukan tujuannya memberikan contoh. Bahkan tujuannya bukan memberikan semangat untuk jemaat memuji Tuhan. Tujuan mereka adalah mereka perlu menjadi penyembah. Tujuan saudara datang ke gereja adalah perlu adalah untuk saudara dengan Tuhan. Untuk datang dan menyembah Dia. Tujuan saudara yang utama datang gereja bukan bertemu anggota life group yang tambah lama tambah dekat. Karena ada orang yang malas datang ke gereja karena minggu ini banyak yang luar kota katanya. Itu yang hadir ibadah pertama. Yang di ibadah kedua enggak ada yang seperti itu.
Kata dilihat orang itu adalah kata yang sering kali dipakai. Munafik. Kata bapa, saudara. Saudara, perhatikan baik-baik. Semua memberikan sedekah, kemudian berdoa. Tuhan Yesus selalu mengatakan, bapakmu lihat. Saudara, bapa kita ini baik, saudara. Dan bapa kita mau membangun hubungan dengan saudara. Dan dia mau saudara melakukannya untuk dia. Tersembunyi. Saudara, saya tahu. Ini adalah waktu social media. Saya tidak mengatakan apakah salah posting everything in social media. Oke. Okay. Tapi pertanyaannya adalah kenapa saudara posting? Ibadahmu. Kenapa saudara posting? Oke, okay, saudara lakukan one to one posting social media. Enggak salah kalau motivasimu benar. Atau mungkin saudara mau beritahu. Ini loh jemaat Morning Star Surabaya sejati. One to one, man. Saudara yang tahu. Saudara, saya teringat ada cerita dari Pastor Steve Murrell. Pastor Steve Murrell ini foundernya Every Nation. Dia mengatakan begini. Satu kali dia bertemu dengan temannya, seorang misionaris dan gembala yang ada di Filipina. Dari satu gereja yang cukup berkembang, besar. Dia bertemu dengan temannya ini sedang melayani anak-anak jalanan, anak-anak yang berada di daerah kumuh. Pastor Steve tanya kepada temannya, ini pelayanan yang berada di bawah gereja. Karena dia gembala yang cukup terkenal. Dia katakan, yang ini enggak. Terus dia bilang, why? Ini kan pelayanan yang baik. Terus dia, ini jawaban temannya. Dia katakan, saya ini seorang gembala, public figure. Banyak kegiatan rohani yang saya lakukan itu di tengah-tengah jemaat. Saya mau membuat yang satu ini antara saya dan Tuhan. Tidak ada yang tahu. It's just between me and God. Okay. Saudara, saya ingin men-challenge saudara. Saudara, hubungan saudara dengan Tuhan ada yang sifatnya public, ada yang sifatnya private. Hubungan saudara dengan istri ada yang public, ada yang private. Benar enggak saudara? Saudara tidak mengatakan begini. Kalau di luaran supaya orang enggak mengatakan kita munafik, enggak usah gandengan tangan. No. Gandengan tangan saudara. Asal tujuannya bukan supaya dilihat orang. Right? Tapi ada hal tertentu di mana keintiman saudara dengan istri saudara, dengan suami saudara enggak dilihat orang. Kalau semua yang orang tahu tentang saudara itu yang kelihatan berkaitan dengan hubunganmu dengan Tuhan, saya ingin beritahukan kepada saudara, there is something wrong dengan hubungan saudara. Karena hanya yang orang lihat. Kalau hubungan itu real, selalu ada yang tidak terlihat. Ada amin, saudara? Dan saya mendorong saudara untuk punya sesuatu, apapun itu saudara. Apakah saudara menolong orang yang tidak ada orang yang tahu. Saudara memberikan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, tidak ada orang yang tahu. Saudara berdoa dengan doa yang khusus, tidak ada orang tahu. Saudara puasa, tidak ada orang tahu. Saudara lakukan hal yang baik, tidak ada orang tahu. Karena tujuannya adalah hubunganmu dengan Tuhan. It's bukan supaya dilihat orang. Dan yang terakhir saudara kata di sini adalah, yang keempat, tersembunyi. Saudara kata tersembunyi itu diulang. Artinya Tuhan mengatakan begini, gimana kalau gak ada orang yang lihat? Will you do the same thing? Dan upah saudara. Saudara, ada bedanya antara hadiah dan upah. Keselamatanmu itu bukan upah saudara. Keselamatan yang saudara dan saya terima itu hadiah. It's a free gift. Saudara tidak bisa menambahkan, saudara tidak bisa melakukan sesuatu supaya engkau diselamatkan atau lebih diselamatkan. Tapi ayat-ayat ini bicara tentang upah. Pada waktu hatimu benar lakukan untuk Tuhan, Tuhan mengatakan I am a rewarder. Tuhan mengatakan kok. Dan begitu sering ayat-ayat mengatakan Bapamu memberikan upah, upah, upah. Tapi perhatikan baik-baik. Bila mana motivasimu benar,
Tuhan berikan upah loh. Tapi ini yang kecenderungan kita. Saudara mendengar ayat Matius pasal 6, kita masuk Matius pasal 6 ayat 33 mengatakan begini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ayat itu begitu jelas. Fokus kepada kerajaan Allah. You seek him first. Engkau cari dia. Tapi yang kita fokuskan adalah bagaimana untuk mendapatkan segala hal yang ditambahkan tadi. Cari dia, maka kita definisikan. Apa itu cari dia? 1, 2, 3, 4, 5. Tujuannya apa? Supaya kita dapatkan segala perkara. Saudara, tujuan kita melakukan segala itu karena ucapan syukur, karena dia sudah melakukannya buat saudara dan saya. Apa yang Tuhan ketahui tentang saya lebih penting dari penilaian orang tentang saya. Ini adalah pernyataan yang enak didengar, sulit untuk kita hidupi. Mana yang lebih penting, saudara, penilaian orang atau apa yang Tuhan katakan? Kalau Tuhan katakan well done, baik sekali, tidak ada orang yang muji saudara. Apakah saudara quit atau saudara tetap? Atau bahkan orang mengatakan, Allah kamu kayak begini aja, tidak bisa ini, tidak bisa. Saudara quit pada waktu Tuhan mengatakan well done. Apakah Tuhan sungguh-sungguh cukup buat kita? Apa yang kau lakukan penting bagi Tuhan. Tetapi mengapa engkau melakukannya jauh lebih penting. Motivasi hatimu jauh lebih penting dari perbuatanmu. Saudara, karena waktu saya akan akhiri dengan cerita. Cerita ini saya berikan judul Wortel dan Kuda. Nah saudara, saya membaca tentang cerita ini dari seorang hamba Tuhan yang bernama Charles Spurgeon. Di dalam salah satu bukunya, dia bercerita tentang ada seorang petani wortel yang tahun tersebut menghasilkan tuayan wortel yang begitu bagus, begitu subur, begitu besar. Dan dia begitu bersuka cita dan dia teringat, dia mau kasih gift, kasih hadiah wortel kepada raja. Raja punya kebiasaan untuk naik kuda, saudara, keliling kerajaannya. Dia tunggu rajanya. Dia bawa wortel yang terbesar, yang paling bagus. Dia tunggu rajanya. Rajanya datang, kemudian dengan tersenyum, dia menyapa rajanya dan rajanya turun dari kuda. Dia bilang, raja, saya baru panen wortel dan ini panenan yang paling bagus selama saya menjadi petani wortel. Dan saya begitu bersuka cita, saya mau yang terbagus, terbaik saya berikan untuk raja. Saya bersyukur berada dalam kerajaan ini. Karena engkau begitu baik kepada kami, warga kerajaan ini. Dan kemudian rajanya menerima, dia tanya begini sama petani ini. Tanahmu di mana? Dia bilang, itu raja, dekat dengan tempat ini. Kemudian raja mengatakan, oh di sana, sebelahnya itu tanah kerajaan. Dan raja ini mengatakan, saya pingin hadiahi kamu tanah. Sebelah tanah yang kamu tanamin wortel, itu saya berikan untuk kamu. Supaya kamu bisa tanam wortel lebih banyak. Senang saudara petani itu, saudara. Ya. Dan kebetulan pada waktu dia bicara itu, ada seorang peternak bangsawan, peternak kuda yang mendengar. Dan berpikir, wortel ganti tanah. Wah, luar biasa ini. Marginnya berapa ribu persen. Otak dagangnya keluar, saudara. Dia pikir, saya ini peternak kuda. Kuda saya paling top. Dia pulang, dia excited, saudara. Dia siapkan kuda yang paling baik. Dia bawa ke kerajaan, dia bangsawan, saudara. Dan dia minta waktu untuk bertemu raja. Dan dia ketemu raja dan mengatakan, raja, tentu engkau sudah mengenal saya salah satu bangsawan yang ada di kerajaanmu. Saya tiba-tiba terpikir, kenapa selama ini saya tidak memberikan hadiah kepada raja, kuda yang terbaik. Dan terima kasih raja untuk apa yang engkau sudah lakukan buat kerajaan ini, persis sama seperti apa yang kemarin dia dengar.
Engkau memimpin dengan luar biasa. Saya bangga sebagai rakyatmu. Dan ini adalah hadiah yang kau beri, yang saya bisa berikan untuk engkau. Dan rajanya menerima dan dengan senyum mengatakan, "Aduh, terima kasih." Dan dia menunggu. Dan menunggu. Dan menunggu. Dan menunggu. Rajanya kok gak ngomong apa-apa. Akhirnya rajanya kembali. Dan dia merasa ada harapan. Tadi raja lupa, sekarang mulai ingat. Rajanya mengatakan, "Saya tahu kemarin kamu ada pada waktu yang petani yang berikan wortel itu datang kepada saya. Petani itu memberikan wortel kepada saya karena berterima kasih. Engkau memberikan kuda kepada saya untuk dapatkan tanah. Yang kau dapatkan adalah terima kasih." Saudara, kadang kekristenan kita menjadi kekristenan di mana kita memberi sesuatu untuk dapatkan sesuatu. Tuhan itu rewarder, saudara. Tuhan itu setia. Tapi Tuhan rindu kita datang memberikan yang terbaik. Kenapa, saudara? Karena kita berterima kasih. Apakah dia a rewarder? Yes, he is a rewarder. Dia bapa yang baik kok. Tapi bukan untuk itu. Kekristenan bukan memanipulasi Tuhan untuk melakukan apa yang engkau mau. Kekristenan bukan 5 step doa yang pasti dijawab Tuhan. Bayangin kalau saudara, anak saudara membaca buku yang isinya 5 step yang engkau perlu lakukan supaya permintaanmu kepada papa mama pasti dituruti. Saudara merasa buku itu berbahaya enggak? Saya ingin tanya sama saudara. 5 step yang engkau perlu lakukan supaya permintaanmu apa aja akan dituruti sama papa mamamu. Saudara katakan ini buku manipulasi nih. Gimana 5 step untuk menggerakkan hati Tuhan? Sepertinya Tuhan bisa dimanipulasi dengan kebaikan kita. Saudara, saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan refleksi yang kita perlu lakukan setiap kita, saudara. Kenapa kita ada di tempat ini? Supaya hari ini malaikat catat absensi ibadah kedua MSI Surabaya. Hadir, 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 hadir. Waktu lagu sudah hadir. Penyembahan, angkat tangan. Persembahan, ngasih. Tuhan enggak bawa checklist kayak begitu, saudara. Tapi apapun yang kita lakukan, biar itu bersumber dari rasa syukur kita. Karena dia sudah berikan yang terbaik untuk saudara dan saya. Amin, saudara. Dan saya ingin, sambil tim musik untuk maju ke depan, saya ingin men-challenge setiap kita. Enggak ada masalah dengan pelayanan saudara yang baik, saudara semuanya Instagramable, Facebookable. Tapi maukah saudara lakukan satu hal untuk Tuhan? Bukan supaya Tuhan, saya tahu Tuhan mengatakan dia akan reward kalau sudah lakukan tersembunyi. Tapi not because of the reward, tapi karena hati yang bersyukur. Sudah katakan Tuhan yang ini, aku tidak mau ada yang tahu. Aku hanya mau lakukan karena aku mengasihi engkau. Mungkin sudah nolong orang, saudara pengusaha, sudah katakan men orang ini punya bakat tapi usahanya gagal. Tak mentor sih. Tidak ada orang tahu sudah lakukan itu. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Ada orang yang mungkin saudara mahasiswa, saudara nggak punya duit banyak, tapi ada teman saudara susah kalau pelajaran, gitu. Saudara katakan tidak ada orang tahu, saya yang bantu pelajarannya, ya. Yang satu ini tidak perlu masuk Facebook selfie, sedang membantu teman yang sedang tidak bisa pelajaran, tidak usah. Yang ini tidak usah, oke? Just do it for God, oke? Lakukan itu, dan saudara akan menemukan sukacitanya. Tahukah saudara Tuhan Yesus lakukan memberikan makan 5.000 orang. Pasti 5.000 orang tahu saudara, benar gak? Kalau dikasih makan 5.000 orang, 10.000 orang tahu. Tapi pada waktu Tuhan Yesus bersama dengan perempuan Samaria, gak ada orang tahu. Dan perumpamaan Tuhan Yesus pada waktu ada seorang Samaria yang berada di pinggir jalan. Terus kemudian kelihatan orang Yahudi yang sedang dirampok. Saudara, ada imam yang lewat,
yang merasa main di sini bahaya. Kalau dia setengah mati, aku juga bisa setengah mati. Dan anyway, kalau aku nolong, tidak banyak benefitnya. Orang Samaria itu pergi dan nolong, tidak ada orang tahu, saudara. Tidak ada orang tahu, ini orang sudah mau mati, saudara. Tidak masuk koran, saudara. Tidak ada orang lewat yang tiba-tiba foto, posting di Instagram and jadi viral. Seorang yang tidak dikenal menolong orang lain. Tidak ada yang posting, saudara. Tapi dia lakukan itu. Itu gambaran Tuhan kita, saudara. Benar gak, saudara? Dia tidak perlu, saudara, dia tidak perlu viral. Karena dia ngasih, saudara. Betapa banyak saudara ditolong. Saudara kasih kesaksian. Saudara, Tuhan cabut pertolongannya. Enggak. Tuhan itu baik, saudara. Dan kita ini anak-anaknya. Pada waktu kita dekat dengan Tuhan, itu yang Tuhan mau. Itu nular, saudara. Saudara mau dilihat Tuhan atau mau dilihat sama orang lain? Pertanyaannya saudara yang bisa jawab. Di musik mari kita menyembah Tuhan.